Bertahun-tahun tinggal di daerah yang minim infrastruktur menyebabkan warga Korong Lansano, Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, gerah. Berkali-kali permintaan mereka kepada pemerintah kabupaten tak pernah digubris, sehingga warga akhirnya mengambil inisiatif sendiri. Warga bergotong royong serta menggalang dana secara badoncek untuk membangun jembatan mereka. Perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit sumbangan warga dan ditambah bantuan bahan bangunan yang dikumpulkan, warga berharap bisa membangun jembatan secara permanen. Warga ingin segera terbebas dari keterisolasian karena akses menuju ataupun keluar kampung mereka selama ini rusak parah. Tidak hanya kaum pria, ibu-ibu kampung ini juga turun tangan, bahu-membahu bekerja sama. Tekad warga hanya satu, bisa terbebas dari keterisolasian dan bisa membawa hasil bumi mereka untuk perekonomian warga. Ya, warga sudah kesulitan, apalagi kalau seandainya jembatan ini roboh nih. Nah, jadi pasti masyarakat kesulitan karena rumah di sini cukup banyak. Jadi untuk mengatasinya dikejarkan dulu untuk gotong royong. Keterbatasan dana desa untuk kegiatan infrastruktur yang ada di desa. Jadi mengingatkan kondisi keuangan di desa saat ini sangat sedikit sekali untuk kegiatan infrastruktur. Masyarakat mengambil inisiatif untuk berpartisipasi membangun jalannya sendiri. Abainya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak telah melahirkan fenomena baru di tengah masyarakat, yaitu bangkitnya kembali semangat gotong royong dengan cara badoncek untuk mengatasi persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.